Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Abizam Channel seputar pangkas rambut. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semua. Yang baru merintis, yang baru buka di teras, yang baru buka di dalam rumah, dan masih pemula seperti saya, tetap semangat. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang sekiranya bermanfaat ya guys. Tentunya untuk yang masih belajar dan yang masih pemula seperti saya, kita bisa sama-sama belajar ya guys. Oke, langsung saja ke video guys. Kali ini saya akan berbagi cara saya memotong rambut anak-anak dengan gaya model rambut spike atau meruncing ke atas ya guys. Kali ini step pertama saya menggunakan sepatu nomor 0,5 atau sepatu setengah dengan levernya open terlebih dahulu sekitar 4 atau 3 jari di atas telinga, membuat pola dasar. Kemudian langsung bawahnya saya close ya guys. Untuk rambutnya masih tipis dan si halus ya guys, lemes untuk rambut anak-anak. Dan untuk tahapannya cukup simple ya guys, saya cuma menggunakan sepatu nomor 0,5 atau setengah dan sepatu 1. Kemudian bawahnya kali ini saya menggunakan trimmer ya guys, untuk menghabiskan sisa-sisa rambut bagian bawah. Dan kali ini untuk anaknya potong menggunakan trimmer rewel ya guys, geli. Jadi saya menggunakan clipper, levernya langsung close tanpa sepatu. Jadi untuk menghilangkan sisa-sisa rambut bagian bawahnya, ya kita usahain ya guys rapi, meskipun anaknya rewel ya guys, nggak bisa diam. Oke guys, kali ini saya sedang mempertegas garis naturalnya menggunakan trimmer biar terlihat tegas. Kemudian saya langsung menghilangkan garis bekas sepatu setengah open tadi. Kali ini saya menggunakan sepatu 1, tuasnya mundur atau open. Langsung kita hilangkan garisnya dan untuk menipiskan bagian atasnya guys, biar terlihat gradasi. Jadi kita mainkan tuasnya open, middle atau close. Ya anaknya sudah nggak betah guys, jadi untuk capnya dilepas, nggak mau pakai lagi ya. Saya kasih bedak biar nggak gatal. Oke, kali ini saya overcomb menggunakan gunting penipis atau gunting sasak guys, bekas sepatu nomor 1 tadi, biar terlihat halus gradasinya. Kita cross check ulang dengan gunting penipis atau dengan clipper overcomb yang sekiranya masih kurang.
kita cross check lagi, kita ulang-ulang lagi ya guys. Oke, kali ini saya memotong rambut bagian atasnya guys. Kita potong sekitar 4 jari atau 3 jari ya guys. Kita potong dari depan, belakang. Saya langsung membuat point cut agar terlihat natural. Jadi guntingnya posisinya miring ya guys. Oke, jadi untuk bagian samping, rambut bagian bawah sudah selesai guys. Sekarang saya tinggal mengerjakan rambut bagian atasnya. Saya kurangin lagi dengan cara menjepit bagian kiri dan kanan, kita satukan ke tengah dan potong sama rata ya guys. Lalu saya menggunakan gunting penipis untuk buat tekstur lagi guys. Jadi mungkin seperti itu, tahapnya sudah hampir selesai guys. Tinggal merapikan saja bagian atasnya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, silakan dukung channel ini ya guys, dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya
supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat tentunya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dengan channel ini, terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Ucapkan terima kasih. Mungkin sampai di sini saya mengisi suaranya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind. I just wanna be happy, happy tonight. Happy tonight. Happy tonight.
be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't.